Capung hidup 4 hingga 6 bulan. Kura-kura hidup. Emang iya? Iya. Kura-kura hidup 50 hingga 100 tahun. Jejus. Kenapa sih? Tuh. Oh, fenomena sekarang tuh begitu gitu ya. Kalian sendiri kan yang bikin dia ada, kalian sendiri yang bikin dia semakin besar, kalian juga sendiri yang menghilangkan. Aneh banget ya, orang netizen tuh begitu loh. Lu pada sendiri yang bikin tren, lu pada sendiri yang ramein, lu sendiri yang caci maki. Aneh banget. Oke. Kepada kalian semoga sampai datang kembali konten Editor Winkeles. Hai guys, apa kabar kalian semuanya? Selamat datang kembali konten Editor Winkeles. Kemarin kita terlalu banyak yang sudah dilewat. Ada bocil buk-buk, ada konten tuh karena sip juga sudah. Terus ada mukbang juga sudah. Kita kembali lagi konten Editor Winkeles. Tukang las beli kentang, cakep editor berkelas ya, mana bang? Santai ya, hari ini nih, today kita bakal editor bengkelas. Kalian siap-siapin aja semuanya, duduk manis yang relax. Kita buka etikotok seperti biasa, pantat di midi rogo-rogo. Let's go. Gue kalau suka sama cowok, gak pernah tuh mandang fisik. Lo percaya? Yang penting dia setia aja udah cukup. Dikasih kentut. Terima kasih ya, ini siapa yang bikin video TikTok nih? Makasih nih Arif. Terima kasih Arif. Kau telah mewakili semua perasaan cowok di muka bumi ini. Ini kalau ada spesies mbak bilang, mbak gak pernah tuh mandang cowok dari fisik. Itu kentut tuh ya mbak gitu. Salah. Jokes mbak. Jago dong editor. Gak ketebak ini. Soalnya begini kadang-kadang ya, abang-abang aja gitu yang belum bapak-bapak yang belum mama. Padahal tuh ngaduk kopi, tapi yang keaduk tuh badannya gitu. Nggak nyampe ngebelah begini nggak? Bapak kayaknya anak kita bakal jadi ustad. Enggak kok, ada juga kok ustad di TikTok tuh ada juga kok. Ya walaupun dia nggak... Itu sih ada juga, tapi ada kan Ustaz? Ya, ada. Nih, pemain IPOS yang enggak tahu pemain EPM. Kembali katanya. Gimana sih? Ini pemain EPM yang enggak tahu IPOS itu gimana? Ini pemain IPOS yang enggak tahu main EPM. Saya tuh enggak pernah main EPM. Cil. Gak semuanya orang yang ada di e-sport itu harus pro player. Gimana cara ngomongin sama bocil begini gimana ya? Ya gue yakin gitu ya, selama Una menjadi BA-nya IPOS itu pasti akan ada gitu. Dia pasti tidak sekali dua kali menemukan bocil. Kak Una coba solo versus squad pakai shotgun, pasti ada begitu-gituan. Fungsinya Una di IPOS gak untuk solo squad bocil. Minimal bisa bedain BA sama pemain deh. Gini nih Al, makasih Al ya udah ngebantuin gue Al. Ini juga isi replay pasti, BA apaan kak gitu, juga habis-habis. Kalau gak disuruh solo versus squad, dinyinyirin. Jangan gue nggak tahu masuk ke IPOS. Allah. Oh, ikannya gede guys. Untung. Ini ya, kalau orang biasanya kan yang begini kan, kalau ada kekurangan mereka bikin konten karena mereka sudah berdamai dengan keadaan, berdamai dengan diri sendiri. Ini ikan. Anjir buntung. Tapi lu kaya sih. Sekobot nih orang semua. Hahaha.
mari kita melihat apa tanggapan netizen ya. Knalpot elit salat sulit apa sih lu? Kelihatan banget anjing nih dari username pakai Supri emot batu, komen template di mana-mana sama semua. Lah engkau denganku. Ini mau lo genjot 100 kali juga kan gak bakal jelas. Standar, standar. Hiter. Gimana Gus kasih tahu spesies makannya gimana Gus? Besok beli asbak ya Pak? Iya, gimana tadi Pak? Ini mbaknya nih, ini loh, jagoan sekali nih. Besok beli asbak ya Pak? Emang ada undang-undang yang larang merokok di atas mobil atau bukannya ada undang-undang atau tidak gitu Mas ya? Tapi kan ya, mbok ya dipikir kan yang bayar pajak kendaraan dan jalan bukan rame-rame bareng-bareng. Bukan berarti kau bisa ngebuang putung rokok sembarangan. Kalau kena mata nih begitu. Messi. Ini bang, kalau itu sembarang orang gitu, lo main bola sama orang random, terus tendang gimana? Ya itu yang dipikir. Capung hidup 4 hingga 6 bulan. Kura-kura hidup... Emang iya? Iya. Kura-kura hidup 50 hingga 100 tahun. Jujus... Kenapa sih? Oh, fenomena sekarang tuh begitu gitu ya. Kalian sendiri kan yang bikin dia ada, kalian sendiri yang bikin dia semakin besar, kalian juga sendiri yang menghilangkan. Aneh banget ya, orang netizen tuh begitu loh. Lu pada sendiri yang bikin tren, lu pada sendiri yang ramein, lu sendiri yang nyaci maki. Aneh banget. Oke. Lu utang gua 100 ribu. Lu utang gua 100 ribu. Lu utang gua 100 ribu. Balikin duit gua. Balikin duit gua. Balikin duit gua. Wah ribet banget hidup. Balikin yang baju hitam. Yang baju hitam balikin baju biru. Baju biru balikin baju putih. Ini utang lu. Nih balikin. Gimana, gimana? Yang baju putih kan punya utang sama baju hitam. Baju hitam punya utang sama baju biru. Baju biru punya utang sama baju putih. Ini ngelek, ini ngelek. Tuh gimana mulasinya tuh? Hahaha. Padahal masalahnya mah udah selesai dari pas bahas baju biru pertama kali ngomong. Lu utang gua 100 ribu. Lu utang gua 100 ribu. Lu utang gua 100 ribu. Nah, mes ini udah selesai harusnya. Iya bener. Wah, ini mah Jidan lagi tugas UTE. Ini mah lagi tugas UTE. Tolong dan draft-draft lama di folder laptop. Dihempas. Plot twist sinetron ajaib melamar kerja. Selingkuh sama sekretaris, habis itu diracuni sama sekretaris, punya rumah tangga sendiri dengan sekretaris, tapi mati muda karena diracun oleh sekretaris, mati kena ajab, terus kena meteor, habis itu kuburannya berasap, isinya gas LPG gitu pasti. Kurang nih si jagoan gua anjir ngarang ceritanya anjir. Cocok lo jadi sutradara di siar. Apa ini? Mau lihat game bocil enggak? Apakah sudah ada yang bikin dan tag saya? Wah, gua enggak terima sih. Kalau gua enggak terima sih, ini harusnya kalian tuh harus dengan jeda tidur terus tag gua sih. Bacot doang, gak ada aksi mah buat apaan. Karena ini abang-abang yang tadi nih nyuruh-nyuruh orang ribut, parah anjir.
Gue mau kasih lu 3 pertanyaan cepat seputar Mobile Legends. 1 pertanyaan cepat gue kasih 50 ribu. Apa nama item termahal dari physical? 50 ribu. Yang kedua, apa item udah mati hidup lagi? Apa nama sepatu attack speed? Karena Rian udah berhasil jawab 3 pertanyaan. Lom, jawabannya sama semua. Tapi gak salah kan? Gak salah. Kan dia tuh kan ngasih pertanyaannya, jawab 3 pertanyaan dengan cepat gitu doang kan. Ya. Masalah 3 pertanyaan dengan benar enggak ada gitu ya, dengan cepat aja. Nih, main FF jangan aneh-aneh ya, buat hiburan doang. Itu masih belum aneh gitu. Yang aneh lagi tuh orang-orang gabut yang edit pasnya sengaja diseragamin gitu. 6666. Gabut banget orang begitu. Gabut orang. Banget tuh emang. Orang harusnya mah main aja gitu. Dan gini nih gak jelas nih orang-orang gini nih. Masalahnya sekarang hiburannya bukan sebatas hiburan ya. Kalau kita main terus tidak punya skin senjata yang ono, yang ini, yang ono, kita gak terhibur dikata-katain, diceng-cengin, iya. Meski kok kayu tuh terpaksa tadinya kita mau nyari hiburan tapi ngelihat orang-orangnya begitu ya mau nggak mau. 100 juta. Ya sebenarnya nggak ada yang salah sih ke top up dan tidak top up, layar gratisan ataupun tidak gratisan kan itu kan prinsip masing-masing. Yang terpenting itu tahu batasannya. Kalau dirasa sudah terlalu dipaksakan ya udah berarti sudah nggak baik. Stop. Top up mulut. Top up. Rindu masa-masa SMA yang izinnya ke toilet tapi malah sholat dua, yakin loh izin ke toilet gak ke kantin. Yang paham maksudnya, yang paham apa anjir? Rindu masa-masa SMA yang izinnya ke toilet tapi malah sholat dua. Enggak juga sih, biasanya mah kalau ke toilet mah kagak sholat dua mah malah ke kantin. Kalau mau ngegebet siapa aja tuh ya pakai ini nih, biar gak kelaparan, gak kehausan. Kan sembarang pesulap nih. Udah gak zaman lagi itu melipat gandakan uang itu gak boleh lagi tuh. Musrik ATM dong yang banyak. Ketika segala situasi dilihat dari sudut pandang seorang wibu. Janji Mei berhenti merokok. Halo guys, itu video hari ini. Thank you semuanya yang sudah tag-tag di Instagram ataupun di TikTok. Silakan kalian tag aja. Twitter juga boleh dah sekarang karena aku rasa nih humor TikTok semakin hari semakin. Kalian tag-tag aja. Kalau menarik kita masukkan lagi di video selanjutnya. Sehat-sehat terus kalian semuanya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Fuck you. Thank you.